Halo, selamat pagi. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Teman-teman, pagi ini saya mau ngejus. Ngejus buah-buahan yang semuanya berwarna merah. Sangat tinggi antioksidannya. Jadi bagus untuk mencegah kanker. Bagus untuk kesehatan mata. Karena buah semangka yang semakin matang, yang merah asli bukan suntikan ya teman-teman ya, itu likopennya semakin tinggi. Beta karotinnya semakin tinggi. Jadi bagus untuk mencegah kanker. Beta karotin semakin tinggi, bagus untuk antioksidan, sehingga kita bisa semakin muda, semakin awet muda, teman-teman. Hari ini buah-buahan yang akan saya jus. Sebagai info teman-teman, bahwa tomat ini yang paling bagus di dalamnya mengandung likopen. Jadi ada lendir-lendir. Nah, kalau kita ngejus dengan hurum atau dengan apapun, bagian tengah ini akan terbuang jadi ampas. Bagalan ini yang terbaik. Makanya pembelajaran dari itu, saya ambil bagian tengahnya dan saya taruh di gelas, kemudian saya tumbuk. Teman-teman, jangan takut untuk mengejus apapun mendengarkan dari WA-WA bahwa melon atau semangka itu diperiksa dengan mikroskop, ada banyak kumannya apa. Jangan takut teman-teman, beli aja fresh kemudian kita simpan di kulkas, paginya kita jus. Atau beli utuh ya, utuh kita potong, kita simpan di kulkas, kita jus. Jangan takut dengan berita-berita. Dan ada kemarin yang mengirimin saya, strawberry direndam di larutan baking soda atau apa, itu keluar cacing-cacingnya. Ini sudah saya potong ya, tidak ada cacingnya. Sekarang saya masukkan semangkanya semua. Teman-teman, bagian yang ada likopennya saya hancurkan dengan blender. Saya tambahin air dari hasil ngejus, karena kalau nggak ada airnya gak bisa jalan teman-teman. Saya dalam mengejus tidak pernah memberi tambahan air. Karena ini masih banyak. Di sini masih banyak dan udah penuh, saya tutup dulu teman-teman. Saya tutup dulu, saya bagi ke sini. Biar semakin baik untuk kesehatan mama saya, karena mama saya usia 88 tahun, sekarang lagi pandemi COVID-19. Saya tambah dengan jahe merah. Saya masukkan jahe merahnya, teman-teman. Lagi berproses. Teman-teman, tadi karena saya tambahin jahe dan kapasitas penampungnya ini terbatas, jadi saya mix yang tadi ada di sini dan di tempat ini, saya jadikan satu di sini teman-teman. Untuk saya tuang di gelas yang masing-masing sudah saya beli Yakult. Jika kita mempunyai orang tua yang usianya sudah berumur, sudah sepuh, dan beliau tidak punya gigi seperti mama saya, giginya habis, jadi alangkah baiknya jika kita beri Yakult teman-teman. Ini untuk mama saya. Ini untuk saya. Dan ini untuk kakak kandung saya, koko saya. Jadi tiap hari seperti ini teman-teman ngejusnya. Makanya banyak ada sisa. Taruh di kulkas, habiskan untuk hari ini ya. Meskipun hurum ini bisa, jusnya bisa untuk 3 hari disimpan, tapi baiknya fresh teman-teman. Kalau terpaksa sih nggak apa-apa. Waktunya mama saya minum jus teman-teman.
supaya sehat panjang umur. Enak, Ma? Merah semua, Ma? Buah merah semua hari ini ya, supaya Mama sehat panjang umur awet muda ya, Ma. Sekarang waktunya saya mau nyoba jusnya, teman-teman. Jus buah-buahan merah. Jahe merahnya jangan terlalu banyak, seperti tadi komposisinya pas banget. Dan tomatnya juga 3 aja, teman-teman. Jadi jangan berpatokan pada resep, tapi komposisi buahnya ini. Dan pasti enak dan bagus untuk kesehatan. Lihat di deskripsi manfaat dari saya ngejus hari ini ya. Salam sehat selalu dengan jus dan awet muda.